Halo, welcome back to my channel Best Trading School Indonesia. Apa kabar sahabat traders dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Dan video kali ini kita akan mereview hasil daripada riset di broker Agnes. Bagaimana penggunaan di broker Agnes selama ini, dan kemarin saya sempat menganalisa juga, sempat mereview untuk menggunakan leverage dengan 1:1 unlimited yang berada di Agnes. Dan hasilnya saya katakan sangat-sangat kurang bagus ya. Karena apa? Di sini ada seperti ada unsur untuk kita itu beropini atau berpendapat bahwa Agnes ini menggunakan filter daripada algoritma ya, filter algoritma. Jadi di situ seolah-olah ada filter algoritma yang menghalangi kita untuk entry atau open posisi pada area-area yang saya maksud itu sebagai area-area potensial, teman-teman ya. Jadi di situ kita seolah-olah dihalangi untuk masuk, dan ada notif pada saat kita entry buy ataupun sell di area-area potensial tersebut berupa off quotes dan juga dana tidak mencukupi, padahal dananya mencukupi, teman-teman. Nah, itu dia yang akan menjadi dasar dari kurangnya atau tidak kenyamanan kita untuk trading. Dan saya berharap untuk pihak daripada broker Agnes memperbaiki ini semua jika ini merupakan kekurangan daripada sistem atau terjadi error. Teman-teman bisa lihat di sini harganya sudah mau menyentuh 19.56 ya. Nah, ini TP. Ini wilayah KM ya. Samping kiri. Ini wilayah KM. Jadi sebentar lagi TP. Oke. Ya. Ya, ayo TP. TP TP TP. Waduh, nggak mau TP nih. Ya, ini sudah hampir jam 3 ya, teman-teman. Tepatnya 2:30. Jadi dia belum TP. Ini sudah mau penutupan market. Ternyata dia masih belum mau TP. Ya, sedikit lagi mungkin ya. Tadi saya sudah close juga beberapa. Ya, ini karena sudah dipucuk ya. Karena sudah dipucuk, kita bisa close ya untuk posisinya karena sebentar lagi penutupan market. Oke, kita close teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kayaknya lebih seru untuk melihat ini ke taking langsung ya. Alhamdulillah. Jadi tadinya yang sudah WD ya, kita sudah WD 7 juta, sekarang sudah jadi 9. Oke, ini saya juga akan close nantinya. Baik, itu dia teman-teman untuk video yang saya tampilkan ya, untuk teman-teman dimana saya sedang riset dengan menggunakan dana IDR yaitu sebesar 600.000, walaupun ya hasilnya luar biasa sebenarnya untuk penggunaan maksud saya leverage 1:1 unlimited ya, kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan menggunakan modal kecil di Agnes. Nah, ini salah satu kelebihan, dan menurut saya Agnes harus tetap ada klarifikasi ataupun pembenahan sistem yang menjadi kekurangan itu sendiri. Oke, teman-teman, berikut video yang saya tampilkan. Semoga bermanfaat dan salam profit selalu. Jangan lupa subscribe, follow, dan komen. Oke, see you. Bye-bye.